saya pernah menceritakan pentingnya membawa pendidik seni dalam pendidikan, tetapi mungkin perubahan ke arah tu agak lambat sikit. Dan kita tahu bahawa Kementerian Pendidikan ada mengadakan kajian semula terhadap kurikulum kita dan akan melakukan rombakan besar-besaran dalam kurikulum kita, tetapi ia mengambil waktu yang panjang. Dan kita juga dalam ke arah menghasilkan dasar pendidikan seni negara, itu juga mengambil satu waktu yang panjang. Tetapi satu perkara yang pasti ialah kita akan membawa kembali seni di dalam pendidikan kita. Pendidikan seni bakal memberikan impak yang baik kepada rakyat Malaysia. Ia meningkatkan hasil kreativiti dan memupuk aspirasi yang lebih besar. Di sini kita mengalukan program pendidikan kesenian Cendana, di mana program lawatan seni sampai belajar basket serta artis di sekolah dapat mendidik anak-anak kita untuk belajar menghayati seni. Percayalah, apabila kita mendedahkan anak-anak kita dengan seni yang terkandung di dalamnya warisan sedaya, khazanah bangsa yang telah lama tersurat, potensi besar mereka akan 3 kali ganda lebih berbudaya tinggi serta cenderung untuk menghayati seni budaya negara kita apabila mereka membesar. Saya juga yakin bahawa program pendidikan seni yang diperkenalkan oleh Cendana ini bakal menjadi batu lonjatan yang akan terus memperkasakan dan menyokong agenda negara dengan memberi peluang kepada anak-anak muda Malaysia mendapat akses kepada pendidikan seni yang berkualiti. Hari ini apabila kita bicarakan tentang pendidikan, ianya lebih dikaitkan dengan grade, dengan akademik dan juga dengan pencapaian dari segi angka-angka. Ramai yang mengatakan bahawa sistem pendidikan kita gagal kerana menurut pandangan mereka, ianya tidak mencapai apa yang mereka inginkan, iaitu kecemerlangan akademik dari reference mereka. Ada yang mengatakan, oh, sistem pendidikan kita gagal kerana tidak menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama. Ada yang mengatakan, oh, sistem pendidikan kita gagal kerana kita tidak mendapat markah tinggi di dalam peperiksaan PISA. Ada yang mengatakan pendidikan kita gagal kerana kita tidak dapat berubah dalam tempoh setahun ini seperti mana untuk mengejar Singapura dan lain-lain. Itu dari sudut akademik. Sedangkan pendidikan yang sebenar ialah pendidikan yang memanusiawikan manusia itu sendiri. Apabila kita membicarakan tentang memanusiawikan manusia, ianya harus dilihat dari ruang yang komprehensif dan holistik, iaitu potensi. Untuk anak-anak cemerlang tidak boleh hanya dinilai dengan pencapaian berapa A di dalam SPM, STPM ataupun PT3 semata-mata, tetapi harus dilihat kecemerlangan mereka di dalam bidang yang mereka berpotensi. Maka pendidikan sebenar ialah pendidikan yang boleh menghasilkan anak-anak yang cemerlang di dalam bidang yang mereka mempunyai potensi yang besar untuk maju ke hadapan. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Cendana dan juga kepada semua pihak yang telah terlibat untuk menjayakan program ini. Dan saya yakin dengan usaha bertungkus lumus yang Cendana lakukan ini, ia hanyalah merupakan tapak permulaan terhadap masa depan yang lebih baik bagi sektor seni dan industri seni di Malaysia, dan harapan kita supaya pendidikan seni tidak terkubur dalam arus kemajuan negara. Saya dengan ini melancarkan program pendidikan seni Cendana, minta maaf kerana memboringkan dan sekian terima kasih. Boleh, boleh, boleh.